tak payah disangkalkan lagi lah bagaimana bagi mereka dalam bidang-bidang itu. Tetapi apa yang mereka akan persembahkan pada hari ini cukup berlainan sekali. Dan saya rasa jadi persembahannya juga bertepatan lah dengan persembahannya ya. Iaitu Zapin Budi, dan saya nak menjemput sekarang ini koreografi yang cantik sangat saya minat dengan beliau ya, Marina Yusof. Terima kasih. Cantiknya tak kena geram tu. Baik, Marina, bagaimanakah, apakah antara pengalaman anda dan juga cabaran anda yang melatih para dramatis dan juga host untuk acara Zapin Budi ini? Okey, saya rasa ini satu pengalaman yang cukup bermakna bagi saya, kerana kali ini saya bukan berada di atas pentas tapi di belakang sebagai koreografer, tetapi tetap memberi sokongan kepada acara Sinaran Hati ini. Dan satu lagi, saya rasa ide ataupun kolaborasi yang diadakan sebagai satu wadah untuk menyokong Sinaran Hati ini bagi semua artis-artis yang terlibat, saya rasa mereka memang cukup berbakat, dan yang penting mereka menyahut cabaran untuk Sinaran Hati ini. Ya, betul, tepat sekali ya. Dan saya rasa ini dalam menarik sebab ia akan juga diiringi dengan nyanyian oleh Maya Rahman dan juga Elfie Ismail. Ya, bersama dengan para penari Sri Warisan, terimalah persembahan dari Norsi Hasani, Awalia, Endang Rahayu, Reza, Syaril Wahid dan Syarin Azhar. Inilah Zapin Budi. Kalau mana
hebat, hebat sekali. Saya suka dengan semangat kegitaan ya dari mereka yang telah berusaha malam ini untuk tentunya menyokong dana TAA. Dan sebenarnya dana TAA ini adalah untuk membantu keluarga-keluarga yang susah untuk dapat berdikari satu hari nanti. Seperti